Selamat datang di booth Panasonic Beauty. Panasonic Beauty merupakan line up dari produk Panasonic yang merupakan hair dryer, hair straightener, hair styler, dan juga produk estetik untuk perawatan wajah Anda. Hair dryer dan hair styler terutamanya dilengkapi dengan teknologi Nano E, di mana teknologi Nano E ini akan menjaga kelembapan dari rambut Anda tetap lembut, tetap lembab untuk dipakai sehari-hari. Baiklah, saya akan memperkenalkan hairstyler dari Panasonic Beauty dengan kode EHHS99. EHHS99 dilengkapi dengan teknologi Nano E, di mana teknologi Nano E ini dapat menjaga kelembapan dari rambut, dan juga dari produk hair straightener HS99 ini tidak lupa dilengkapi dengan berbagai macam teknologi lainnya. Kita bisa sebut dengan photoceramic plate, di mana photoceramic plate ini dapat menjaga warna rambut dengan teknologi color care prevention. Jadi kombinasi dari photoceramic plate dan color care prevention ini akan dapat menjaga kestabilan dari suhu temperatur pada rambut Anda. Kita bisa lihat HS99 ini sedang digunakan. Kita dapat membuat berbagai macam model rambut dengan produk ini tanpa ragu, karena ada teknologi Nano E di dalamnya. Dapat kita lihat mempunyai desain yang sangat ergonomis dan sangat mudah digunakan, baik untuk meluruskan rambut atau untuk kita membuat curly. Cocok kita pakai saat kita akan bepergian ke pesta atau acara resmi lainnya. Baiklah, demikianlah penjelasan saya tentang produk Panasonic Beauty, di mana produk Panasonic Beauty dengan teknologi Nano E dapat membantu saudara sekalian. Halo, selamat datang di Panasonic Cooking Booth. Panasonic Cooking menyediakan berbagai macam kebutuhan rumah tangga untuk memasak. Hari ini saya ingin memperkenalkan produk terbaru kita, yaitu V-Series Blender. Panasonic V-Series Blender ini ada dua tipe. Yang pertama adalah V310, di mana jaknya terbuat dari kaca. Dan yang kedua adalah V300, di mana jaknya terbuat dari plastik. Nah, hari ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana blender ini menghancurkan es. Jadi bisa dilihat dengan es yang cukup besar ukurannya dan juga dengan kapasitas yang cukup banyak, dia mampu untuk menghancurkan es ini. Kenapa? Karena kita punya teknologi terbaru pada pisaunya yang kita namakan Ultimate Power Blade. Kemudian di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana blender ini membuat smoothies. Oke, cukup. Bisa Anda lihat hasilnya sangat halus, dan ini kami sudah membuatkan 3 macam minuman yang bisa Anda nikmati semua di rumah. Terima kasih. Selamat datang di booth Panasonic Living Products. Di kesempatan ini, saya akan menjelaskan vacuum cleaner dari Panasonic dengan teknologi Mega Cyclone, yaitu MCCL565. MCCL565 ini saya akan demokan. Teknologi Mega Cyclone ini dapat dengan mudah menghisap semua debu yang ada. Kita bisa lihat partikel kertas yang ada di yang sedang dihisap oleh teknologi Mega Cyclone ini, dan juga dengan full capture nozzle kita bisa lihat dapat menyedot hingga sudut-sudut dari bagian rumah Anda. Untuk kita dapat lebih mengerti bagaimana teknologi dari Mega Cyclone ini, mari saya akan tunjukkan Mega Cyclone part dari vacuum cleaner ini. Bisa kita lihat, di sini adalah teknologi Mega Cyclone. Di sini adalah serpihan kertas yang tadi sudah kita hisap dari vacuum cleaner ini. Dan jika kita tutup, di sini adalah filternya. Jadi kalau kita bisa lihat dari sebelah sini, Mega Cyclone teknologi adalah ada di sini, dan filter ada di belakangnya. Sehingga kotoran atau debu, atau di saat ini saya menggunakan serpihan kertas, tidak akan tercampur baik dari udara maupun filternya. Kita bisa lihat serpihan kertas ini ada di bawah, jadi tidak akan tercampur dari aliran udara dari vacuum cleaner ini sendiri, sehingga filter dari vacuum cleaner ini akan terlihat lebih bersih dan akan lebih mudah untuk Anda bersihkan. Dan sebagai komparasi untuk teknologi Mega Cyclone ini, kami akan mendemokan untuk brand kompetitor.
dapat kita lihat dari produk kompetitor bahwa serpihan kertas yang terdapat pada ujung atau sela-sela dari bagian tersudut dari rumah Anda dari produk kompetitor yang juga memiliki teknologi Cyclone, dapat kita lihat di sini Cyclone teknologi tercampur dengan serpihan kertas. Berbeda dengan produk Panasonic di mana Cyclone teknologi yang bisa memisahkan antara debu atau serpihan kertas daripada filter dari vacuum cleaner ini. Sehingga aliran udara yang dihasilkan dari produk kompetitor ini sudah pasti tercampur dengan debu. Jadi menghasilkan filter ini akan lebih, kita bisa bilang lebih kotor dan lebih susah dibersihkan pastinya. Dan juga alirannya atau power dari vacuum cleaner ini akan menjadi turun begitu sudah memakai sekitar setengah dari membersihkan rumah Anda. Dengan ini, kami pastikan Mega Cyclone dari vacuum cleaner teknologi Panasonic ini dapat lebih unggul dengan terpisahnya debu atau serpihan kertas yang tadi kita sudah lihat dari filter vacuum cleaner ini. Sehingga sangat kita bisa dapatkan benefitnya di mana udara yang dihasilkan dari vacuum cleaner ini tidak akan terhambat oleh debu atau serpihan kotoran ini. Sehingga tenaga dari vacuum cleaner ini baik kita dari sejak kita nyalakan sampai kita selesai tidak akan menurun performanya. Demikian penjelasan produk vacuum cleaner Mega Cyclone MCCL 565 series ini dengan komparasi atas kompetitor. Semoga informasi dan penjelasan kami ini dapat membantu saudara sekalian. Panasonic.